Raja Sas. Wow, lepas saudara Nurul Cahyo di sana. Ada Tumi, kali ini masih mencoba mampukah kali ini saudara Hari, namun masih belum line up tentunya kali ini. Wow, hampir apa saudara? Shinra Tensei. Tim tuan rumah F17 sudah persiapkan timnya untuk melakukan pengawalan pada malam hari besok. Wasit sudah membutuhkan bit panjangnya. Wow, lepas satu personil kali ini, dua personil terperangkap di tiga. Oh, mampukah kali ini Putra Caso ini membongkar PT pertahanan dari F17? Namun sayang sekali saudara Nurul Cahyo dapat matikan langkah kaki yang diayunkan oleh Caso sehingga tukar jaga kembali dilakukan oleh Putra Caso. Kali ini tuan rumah F17, serangan perdana akan dilakukan. Wasit sudah berpikir kembali lanjut pertandingan kali ini. Dua personil, ada Haris Siman juga di sana bekerja sama dengan Halil. Masih mencoba Nurul Wicaya lepas, ada Renora Nuri di sana masih mencoba. Saudara Tumi berhasil meloloskan diri, 3-4 personil mencoba kali ini. Duel last minute akan dilakukan oleh F17, mampukah para lesekan dari F17 ini membobol benteng pertahanan dari Putra Cascos. Wow, lepas saudara Nurul Wicaya di sana. Ada Tumi, kali ini masih mencoba, mampukah kali ini saudara Hari, namun masih belum line up tentunya kali ini. Wow, hampir-hampir saja. Pertolongan di belakang sana, sehingga gol perdana tercipta oleh saudara Tumi, sehingga skor berubah sementara yaitu 1-0 keunggulan dari tuan rumah F17. Ya, pasti F17 menguasai pertandingan kali ini, mencoba serangan kedua kalinya, mencoba Nurul Cahyo lepas, baik sekali ada Albo. Kali ini masih mencoba saudara Holil di sana, mencoba kembali saudara Tumi. 4 personil sudah terlepas. Adulah sebenarnya akan dilakukan. Wow, lagi-lagi di sana Nurul Cahyo kembali. Oh, terjangkau di sana sehingga gagal serangan yang dilancarkan oleh F17. Tukar jaga kembali dilakukan oleh F17. Kali ini Cascos mencoba untuk melakukan penyerangan. Wasit sudah melimpinnya kembali lanjut pertandingan. Dua personel kali ini mencoba melintasi lintasan yang ketiga, namun ada Nurul Wicahyo di sana. Ada saudara Albe bekerja sama kembali, lagi-lagi lepas satu personel cukup baik kali ini. Gerak tipu yang dilakukan oleh saudara, oh, personel Cascos kali ini Nurul Wicahyo kembali mematahkan serangan yang dilakukan oleh Cascos, sehingga tukar penjagaan kembali dilakukan oleh tim Cascos kali ini. Ya, tim tuan rumah F17 mencoba kembali melakukan penyerangan. Sudah kembali wasit menepinya. Dua personel kembali lagi saudara Albi lepas. Lagi-lagi masih belum akurat jangkauan yang dilakukan oleh sang penjaga poros tengah dari Cascos, sehingga sang wasit membiarkan begitu saja. Empat personel terlepas, sudah kali mencoba lepas, berbahaya. Wow, lagi-lagi berhamburan ke belakang sana saudara Colin. Kali ini masih mencoba kembali duel last minute terjadi di depan. Saudara Hari nampaknya mencoba untuk menggoda sang penjaga garis depan, berbahaya lepas. Sayang sekali saudara Colin keluar lintasan sehingga gagal serangan yang dilakukan oleh F17. Ya, tukar jaga kembali dilakukan oleh F17. Kali ini tim Cascos mencoba kembali untuk melakukan penyerangan. 1, 2, 3 personel mencoba untuk membongkar kali ini. Lagi-lagi dua personel di lintasan yang ketiga, ada Nurul Wicahyo di sana. Di lintasan yang kedua ada saudara Albe. Masih sang penjaga poros tengah di sana menghadang, namun lagi-lagi terlepas satu personel kali ini dari tim Cascos mencoba kembali. 4 personel bekerja sama, angkat kaki kembali ke belakang dilakukan. Sayang disayang kali ini sambaran cukup manis yang dilakukan oleh sang penjaga poros tengah dari F17, sehingga dapat menggagalkan serangan yang dilakukan oleh tim Cascos kali ini. Wasit menipunya kembali lanjut pertandingan. F17 mencoba kembali melakukan penyerangan. Satu personil lepas saudara Nora Nuri. Lagi-lagi ada Hari di sana, saudara Tumi kali ini mencoba lepas-lepas, berbahaya. Berhamburan kembali terjadi saudara Albo. Lagi-lagi lepas landas, berbahaya kali ini. Lagi-lagi mencoba F17 untuk membongkar, tiga personel sekaligus dapat meloloskan diri ke sektor pertahanan yang terakhir. Kali ini mencoba lepas saudara Hari, berbahaya kali ini. Albi masih mencoba di sana, saudara Wakil ada Tumi. Nampaknya kali ini saudara Holil mencoba kembali, tiga personel bekerja sama. Albi di sana mencoba untuk meloloskan diri. Santai saja sambil menunggu rekannya mencoba saudara Noro. Ada Wakil di sana, masih Albi mencoba mengotak-atik di sana. Saudara Harus Simanjuta lepas kembali, satu kotak di ujung tempat mencoba kembali. Lagi-lagi masih mencoba.
Ya, lanjut kembali pertandingan kali ini. Dua personil saudara Hari bekerja sama dengan Tumi. Mencoba ada wakil. Wow, lagi-lagi saudara Holin di sana mencoba empat personil kali delapan. Lagi-lagi bobol kembali benteng pertahanan dari Caso sehingga skor berubah kembali menjadi 2-0 keunggulan dari tim tuan rumah F17. Atas lawannya yaitu Caso sekali di masa F17 mencoba kembali dua personil saudara Hari. Oh, saudara Tumi kembali lepas, ada Hari di sana. Nora Nuri mencoba kembali, tiga personil berhasil meloloskan diri. Masih mencoba saudara Wakil. Oh, lagi-lagi saudara Khalil mencoba kembali. Nurul Wijayo di sana masih mencoba. Oh, berbahaya kali ini. Lagi-lagi saudara Tumi kembali terjangkau di lintasan yang terakhir. Sehingga gagal serangan yang dilakukan oleh F17. Ya, tukar juga kembali dilakukan oleh 17. Kali ini tim Casas mencoba kembali untuk melakukan penyerangan. 1-3 personel mencoba, 4 personel bekerja sama untuk membongkar benteng pertahanan tengah dari F17. Kali ini di lintasan yang ketiga, lepas 1 personel dari pengawalan seorang Albi. Masih mencoba kembali tim Casas untuk membongkar benteng pertahanan dari F17. Angkat kaki kembali, gebrakan dilakukan. Lagi-lagi Nurul Wicahyo kembali mematahkan serangan yang dilakukan oleh tim Casas sehingga tukar penjagaan kembali diambil Albi oleh tim Justice. Kali ini F17 mencoba kembali untuk membongkar benteng pertahanan. Wow, wasit sudah bunyikan peluitnya kembali. 1-2-4 personil mencoba lepas landas. 2 personil kali ini masih belum akurat jangkauan yang dilakukan oleh sang penjaga poros tengah sehingga sang wasit membiarkan begitu saja. Lagi-lagi terlepas, berbahaya, lagi-lagi berhamburan. F17 mencoba, ada Alki di sana, ada Khalil, kali ini masih Tumi mencoba kembali Nora Nuri namun terperangkap di belakang sana sehingga gagal serangan yang dilakukan oleh F17. Ya, tukar penjagaan kembali dilakukan oleh F17. Masih mencoba kembali tim Casos untuk membongkar benteng pertahanan dari F17. 4 personil mencoba bekerja sama untuk membongkar. Mampukah langkah kaki yang diayunkan oleh tim Casos ini dapat meloloskan diri dari pengawalan lepas? Baik sekali gerakan yang dilakukan oleh 2 personil dari tim Casos kali ini sehingga lolos. Nah, dari sergapan sang penjaga poros tengah, saudara Wakil kali ini dilepas begitu saja. Lengkaplah sudah, dua lesmen kembali terjadi. Mampukah para lesekar dari tim Cascos ini membongkar benteng pertahanan? Masih mencoba mengotak-atik di belakang sana, berlari-lari kembali ke kanan dan ke kiri. Namun lagi-lagi, sayang disayang kembali lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim Cascos kali ini. Sehingga tukar penjagaan kembali yang dihasilkan oleh tim Cascos. Ya, 17 tim tuan rumah mencoba kembali untuk melakukan penyerangan kali ini. Wasit sudah menyuruh peliknya. Ada Albi di depan bekerja sama Nurul Wicahyo. Ada Nora Nuri masih mencoba. Saudara Hari lepas. Kali ini masih mencoba kembali Albi. Nuri lepas landas, berbahaya kali ini. Lagi-lagi masih mencoba Albi. Lepas, berbahaya kali ini. Sampai tak tersisa satu personil di depan, berhamburan ke belakang sana mencoba untuk mengecoh benteng pertahanan dari tim Cascos. Kali ini masih mencoba kembali lepas saudara Nurul Wicahyo. Sudah berada di kotak yang ketiga. Mampukah kali ini F17 menambah angka di pertandingan full babak pertama kali ini? Sementara skor 2-0. Masih keunggulan dari F17, namun apa yang terjadi? Sayang disayang kembali lagi gagal serangan yang dilakukan oleh F17. Lagi-lagi tukar penjagaan kembali dilakukan oleh F17 kali ini. Ya, tim Casas mencoba kembali untuk melakukan penyerangan kali ini. Wasit sudah menyuruhnya kembali 4 personil bekerja sama kembali untuk membongkar benteng pertahanan dari F17. Ada Alibu di sana mencoba bekerja sama dengan Wakil. Ada Nurul Wicahyo mencoba menghadang, namun lagi-lagi Nurul Wicahyo dapat mematahkan serangan yang dilakukan oleh tim Casas. Tukar jaga kembali dilakukan oleh tim Casas kali ini. F17 tim tuan rumah mencoba kembali untuk melakukan penyerangan. Wasit sudah menutupnya kembali. Lanjut pertandingan kali ini, masih mencoba lepas saudara Tumi kali ini. Albi, ada Nuri di sana. Saudara Hari lepas, Albi lepas kali ini. Ada Wakil, 4 personil sudah terlepas. Berbahaya kali ini saudara Khalil. Wow, berhamburan kembali terjadi. Lagi-lagi masih F17 mencoba kembali untuk membongkar benteng pertahanan. Lagi-lagi satu persatu F17 dapat melintasi pengawalan yang dilakukan oleh tim Cascos. Mampukah kembali F17 ini membongkar? Kali ini masih mencoba. Sayang disayang kembali lagi gagal serangan yang dilakukan oleh F17 sehingga tukar penjagaan kembali yang akan dilakukan oleh F17.
Ya, kali ini tim Casos mencoba kembali untuk melakukan penyerangan. Apa personil mencoba bekerja sama untuk membongkar peteng pertahanan tengah. Masih mencoba kembali angkat tinggi gebrakan. Ada si rambut pirang di sana lepas. Baik sekali, cukup gesit kali ini si kecil mungil mencoba untuk membongkar peteng pertahanan dari F17. Namun apa yang terjadi? Masih belum akurat jangkauan yang dilakukan oleh saudara Wakil. Hingga terlepas salah satu personil kali ini. Lengkaplah sudah tiga personil di belakang sana mencoba. Lagi-lagi wow. Sayang kembali lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim Chastos. Sehingga tukar penjagaan kembali akan dilakukan oleh tim Chastos. Ya, kali ini F17 mencoba kembali untuk melakukan penyerangan. Apa kali ini? Lepas satu personel saudara Hari. Masih mencoba saudara Albi. Kali ini Nurul Wijaya lepas, berbahaya. Namun apa yang terjadi kali ini? Masih belum akurat jangkauan yang dilakukan, cukup berbahaya. Mampukan dua personel di belakang sana saudara Albi bekerja sama dengan rekannya. Masih mencoba kembali saudara Wakil. Ada Khalil di sana. Masih mencoba Albi lepas. Ada Wakil di sana. Ada Hari Simanjuntak. Masih mencoba kembali untuk membongkar benteng pertahanan belakang. Wow, kali ini serangan balik kembali terjadi. Albi bekerja sama Wakil. Kali ini ada Nori. Lepas kembali saudara Khalil. Wow, empat personel sudah mencoba untuk membongkar benteng pertahanan. Lagi-lagi masih mencoba lepas saudara Albi. Namun sayang disayang kembali lagi gagal serangan yang dilakukan. Sehingga tukar penjagaan kembali akan dilakukan oleh F17. Kali ini tim Chastos mencoba kembali untuk melakukan penyerangan. Masih sudah menutupnya kembali lanjut pertandingan kali ini. Di pertandingan Alful Ababak yang pertama, skor masih tetap 2-0 keunggulan dari F17. Empat personil mencoba kembali untuk membongkar benteng pertahanan. Lagi-lagi masih mencoba. Wow, saudara Albi kembali kecolongan. Satu personil dapat meloloskan diri. Kali ini masih mencoba kembali. Mampukah tim Chastos ini lepas? Baik sekali lepas landas, berbahaya. Masih mencoba kembali tim Chastos kali ini. Satu personil lepas. Kelintasan yang terakhir, serangan balik kali ini dilakukan oleh tim Chastos. Masih mencoba satu personil berusaha untuk membongkar kali ini. Wow, satu personil sudah berada di lintasan yang kedua. Mampukah kali ini tim Chastos ini membongkar benteng pertahanan dari F17? Lagi-lagi masih mencoba dua personil. Wow, sayang disayang. Kembali lagi saudara Hari dapat mematahkan serangan yang dilakukan oleh tim Chastos. Ya, kali ini masih F17 mencoba mengatur serangan lepas saudara Albi. Masih mencoba, wow, saudara Hari. Kali ini terlepas kembali saudara Tumi. Masih mencoba kembali. Mampukah F17 ini membongkar kembali benteng pertahanan? Lagi-lagi lepas lantas di sana. Ada Albi, masih mencoba kembali. Dilepas satu personil saudara Wakil. Kali ini lengkaplah sudah. Masih mencoba kembali saudara Albi. Kali ini masih mencoba kembali F17. Wow, mampukah kembali para lesekar kali ini? Lagi-lagi lepas landas. Satu personil ke sektor pertahanan yang terakhir. Masih mencoba dua personil di belakang sana saudara Hari. Ada Tumi di sana. Masih mencoba kembali lagi saudara Albi. Wow, lagi-lagi masih tertahan di sana. Kali ini saudara Hari Simanjuntak dapat melakukan duel lesmin kali ini. Sudah berada di lintasan depan, berbahaya kali ini. Mampukah saudara Hari kali ini masih mencoba? Sayang disayang kembali lagi gagal usaha yang dilakukan oleh F17. Sehingga tukar penjagaan kembali akan dilakukan oleh F17. Ya, kali ini tim Chastos mencoba kembali untuk melakukan penyerangan. Wasit sudah menunjukinya kembali dua personel kali ini. Mampukah 4 personel bekerja sama dari tim Chastos ini untuk membongkar benteng pertahanan tengah dari F17? Masih mencoba kembali saudara Ijang di sana bekerja sama dengan rekannya. Kali ini masih mencoba. Masih menari-nari. Akan kaki kembali gebrakan dilakukan. Namun lagi-lagi terlepas dua personel sekaligus dapat meloloskan diri. Ya, masih tim Chastos mencoba. Mampukah kali ini untuk membongkar kembali? Namun apa yang terjadi kali ini saudara Wakil dengan begitu mudahnya dapat menjangkau satu personil dari tim Chastos sehingga gagal kembali serangan yang dilakukan oleh tim Chastos.
Ia kali ini pengawalan kembali dilakukan oleh tim Cascas F17 mencoba kembali mengatur serangan. Saudara Hari kali ini bekerja sama dengan Nuri Wijayo. Ada Albi di depan lepas Saudara Hari. Ada Albi. Kali ini Nuri bekerja sama Khalil. Ada Nuri Wijayo. Ada Wakil di depan. Masih mencoba lepas Saudara Halil. Cukup berbahaya kali ini pengawalan yang dilakukan oleh tim Cascas. Baik sekali masih mencoba kembali F17. Lagi-lagi terlepas. Sayang-sayang kali ini masih mencoba. Mampukah kembali F17 ini berbahaya. Namun apa yang terjadi kali ini? Nampaknya masih belum akurat jangkauan yang dilakukan oleh sang penjaga poros tengah. Lagi-lagi F17 berusaha kembali untuk membongkar benteng pertahanan dari tim Cascas kali ini. Lagi-lagi masih mencoba lepas Saudara Hari di sana. Baik sekali gebrakan yang dilakukan oleh Saudara Hari. Mencoba dan mencoba kembali F17. Ya, kembali lagi terlepas di sana. Kali ini Saudara Wakil masih mencoba bekerja sama dengan Albi. Ada Nuri di sana lepas kembali satu personel kelipasan yang terakhir. Cukup berbahaya kali ini masih mencoba kembali empat personel bekerja sama untuk membongkar kembali benteng pertahanan dari tim Cascas. Kembali lagi terlepas Saudara Albi. Ada Saudara Hari di sana. Menyusul kembali Saudara Wakil. Dua personel untuk membuka kuncian di lintasan yang kedua. Saudara Hari, ada Wakil di sana. Wow, kali ini ada Saudara Tony. Namun kembali lagi, tiga personel sudah berada di depan. Lepas landas kembali Saudara Albi. Empat personel mencoba kali ini. Apakah kembali? Kembali lagi bobol benteng pertahanan dari tim Cascas Saudara Wakil. Kembali mencetak angka kali ini sehingga skor bertambah kembali menjadi 3-0. Keunggulan dari tim tuan rumah F17 atas lawannya yaitu tim Cascas. Kali ini masih F17 lepas Saudara Nuri Wijayo. Kali ini ada Albi, ada Wakil di depan lepas Saudara Albi. Ada Tunggu di sana, ada Hari. Lagi-lagi masih mencoba. Namun apa yang terjadi kali ini berhamburan kembali. Lagi-lagi masih F17 mencoba kembali berusaha untuk membongkar benteng pertahanan dari tim Cascas kali ini. Lagi-lagi Saudara Wakil. Woy, sayang disayang namun kembali lagi gagal usaha yang dilakukan oleh F17. Ya, tukar jaga kembali dilakukan oleh F17. Kali ini tim Cascas mencoba kembali untuk melakukan penyerangan. Apakah kembali tim Cascas ini membongkar benteng pertahanan tengah dari F17? Masih mencoba dan mencoba kembali dua personel di lintasan yang ketiga. Nuri Wijayo bekerja sama dengan Wakil, namun terlepas dua personel kali ini cukup berbahaya. Masih mencoba kembali tim Cascas ini berusaha untuk membongkar. Namun lagi-lagi dilepas satu personel kali ini. Ya, lengkaplah sudah kali ini duel lesbian kembali terjadi. Wow, mampukah kembali para leser dari tim Cascas ini membongkar benteng pertahanan. Wow, sayang disayang kembali lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim Cascas kali ini. Sehingga tukar penjagaan kembali yang akan dilakukan oleh tim Cascas kali ini tim tuan rumah F17. Ya, kali ini F17 Saudara Albi lepas, ada Nurul Wijayo, ada Tuti di sana mencoba kembali Nora Nuri. Kali ini ada Hari Simanjunta. Kembali lagi terlepas berbahaya kali ini. Masih F17 mencoba kembali untuk membongkar benteng pertahanan dari tim Cascas. Masih mencoba dan mencoba kembali. Wow, lagi-lagi lepas Saudara Holil kali ini. Baik sekali. Namun lagi-lagi masih F17 mencoba berusaha kembali untuk membongkar. Wow, kali ini serangan balik kembali terjadi. Saudara Tome lagi-lagi masih mencoba. Tome kembali lagi terlepas berbahaya kali ini. Ya, kembali lagi masih F17 mencoba berusaha kembali untuk membongkar. Masih Tome mencoba untuk membongkar. Wow, hampir saja lepas. Akhirnya bobol kembali benteng pertahanan dari Cascas. Sehingga skor bertambah kembali menjadi 4-0 keunggulan dari tim tuan rumah F17. Ya, pasien F17 kembali menguasai pertandingan kali ini di pertandingan hole babak yang pertama. Masih mencoba kembali Saudara Albi, ada Nurul Wijayo di sana mencoba lagi-lagi Saudara Khalil. Wow, lagi-lagi tim ini lepas. Baik sekali Saudara Hari bekerja sama Saudara Khalil. Masih mencoba kembali. Empat personel mencoba.
Lepas saudara Albi kali ini lagi-lagi masih mencoba berbahaya kali ini saudara wakil di sana. Masih mencoba kembali F17 berusaha untuk membongkar kembali benteng pertahanan dari tim Jastos kali ini saudara Tommy. Lagi-lagi bekerja sama dengan saudara wakil. Lepas kembali saudara Khalil. Wow, ada Albi di belakang sana berhasil meloloskan diri. Dapat melintasi pengawalan yang dilakukan oleh sang Bandol. Wow, sayang disayang. Kembali lagi gagal serangan yang dilakukan oleh F17 sehingga tukar penjagaan kembali akan dilakukan oleh F17. Ya kali ini tim Chasers kembali melakukan penyerangan. 5 menit waktu tersisa di pertandingan Aful Abubak yang pertama kali ini masih mencoba kembali lepas. Wow, namun tertahan di lintasan yang ketiga. Masih mencoba kembali tim Chasers ini untuk membongkar kali ini kerjasama dari 4 personel. Akankah kembali gebrakan dilakukan oleh tim Jastos? Mampukah tim Jastos ini membongkar atau melintasi pengawalan yang dilakukan? Namun sayang disayang kembali lagi Nurul Wijayo dapat menjangkau satu personel dari tim Jastos sehingga gagal kembali serangan yang dilakukan oleh tim Jastos. Ya kali ini F17 mencoba kembali untuk melakukan penyerangan lepas saudara Nurul Wijayo. Kali ini ada Albi di depan lepas. 2 personil sekaligus dapat meloloskan diri. 3 personil. Oh, lengkaplah sudah 4 personil kali ini. Duelesmen kembali terjadi. Mampukah kembali para lesekar dari F17 ini membongkar? 1-1 kembali terjadi. Wow, lagi-lagi lepas saudara Albi kali ini. Lagi-lagi namun gagal serangan yang dilakukan oleh F17. Tukar jaga kembali yang akan dilakukan oleh F17 kali ini. Ya, tim Chasers kali ini mencoba kembali mengatur serangan. Wasit sudah menyebutnya kembali di sisa waktu yang ada 5 menit sebentar lagi. Pertandingan akan segera usai kali ini. Masih mencoba belum akurat jangkauan yang dilakukan oleh sang penjaga poros tengah. Hingga sang wasit biarkan begitu saja. Masih mencoba kembali 4 personel bekerja sama kali ini. Berusaha kembali untuk membongkar. Masih mencoba kembali hampir-hampir saja. Masih mencoba. Wow, lagi-lagi masih mencoba tim Chasers. Wow, cukup berhati-hati namun. Sayang disayang kali ini masih mencoba. Mampukah kembali para lesekar dari tim Chasers? Apa yang terjadi kali ini? Masih belum akurat jangkauan yang dilakukan oleh saudara Nurul Wijayo. Hingga sang wasit membiarkan begitu saja lepas. 1 personil kali ini lagi-lagi masih mencoba. Namun apa yang terjadi kali ini? Serangan balik kembali terjadi. Kali ini tim Chasers mencoba kembali untuk membongkar. Lagi-lagi, wow, hampir saja. Masih mencoba kembali. Lagi-lagi, wow, lepas. Berbahaya kali ini. Lagi-lagi masuk tim Chasers mencoba untuk membongkar kembali benteng pertahanan dari F17. Ya, masih menyungkurkannya di sana 2 personel sudah. Kali ini mampukah tim Chasers kali ini? Lagi-lagi masih mencoba. Ya, 1 personel dilepas ke sektor pertahanan depan. Mampukah kali ini tim Chasers ini membongkar? Oh, bobol sudah PT pertahanan dari F17 sehingga skor menjadi 4-1 masih keunggulan dari F17 atas lawannya yaitu Chasers. Ya kembali lagi tim Chasers kembali menguasai pertandingan kali ini. 1-2 personil mencoba kembali untuk membongkar benteng pertahanan yang ketiga. Kali ini masih mencoba kembali. Gerakan dilakukan. Lagi-lagi lepas 1 personil kali ini masih mencoba kembali. 4 personil kembali bekerja sama. Wow, sayang disayang kembali lagi terlepas 2 personil sekaligus. Kali ini masih mencoba kembali tim Chasers ini. Berusaha untuk membongkar kali ini 2 personel mencoba untuk membuka kunciannya. Sayang disayang kembali lagi lepas. Cukup baik sekali gebrakan demi gebrakan yang dilakukan oleh tim Chasers kali. Lagi-lagi masih mencoba. Namun sayang disayang kali ini gagal kembali serangan yang dilakukan oleh tim Chasers sehingga tukar penjaga kembali akan dilakukan.
1 menit waktu tersisa di pertandingan Abdul Ababak yang pertama. Kali ini F17 mencoba kembali mengatur serangan, lepas kembali satu persalahan saudara Wicayo. Ada Albi di sana, masih mencoba kembali. Wow, mampukah kali ini F17 lepas landas? Wow, cukup berbahaya. Namun apa yang terjadi? Kali ini masih mencoba kembali. F17 mencoba untuk membongkar kembali benteng pertahanan dari Jastro Salalbe. Lagi-lagi terlepas kali ini. Wow, 1-2 personel sudah berhasil meloloskan diri ke lintasan yang terakhir. Masih mencoba kembali. Wow, kembali lagi lepas saudara Albi di sana. 4 personel bekerja sama. Lagi-lagi saudara Haris Simanjuntak berhasil lepas. Mampukah kali ini F17 ini membongkar kembali? Wow, hampir-hampir saja. Kali ini masih mencoba lepas. Berbahaya. Namun apa yang terjadi kali ini? Lagi-lagi masih belum akurat jangkauan yang dilakukan saudara Albi kali ini. Wasit sudah bunyikan blip panjangnya. Kita break sejenak di pertandingan Abdul Ababak yang pertama. Masih dengan skor itu 4-1 keunggulan.